Lihat-lihat sekarang kamu tambah modis ya. Alhamdulillah kalau memang penilaiannya mama kayak gitu. Paling-paling juga sering minta duit ya ke anakku ya. Ma, beli laptop dong. Aduh, mama belum punya uang, buat apa kamu minta laptop? Main game. Game? Masa main di HP terus? Duh, nanti mama minta sama kakakmu dulu deh. Pasti lama tuh. Ya tunggu, sabar dulu. Nanti mama telepon kakakmu dulu. Kakakmu punya duit apa enggak? Ya udah ya. Telepon sekarang aja, Ma. Beda lama. Ya udah, tak coba dulu ya. Halo? Iya, Nak. Lagi apa, Nak? Enggak, ini loh. Adikmu barusan ngomong mama, katanya minta laptop baru. Kira-kira kamu bisa beliin enggak? Gimana? Kalau memang ada uangnya, nanti kamu transfer aja ke mama, biar nanti adikmu bisa beli sendiri. Ya udah, ditunggu kabarnya ya, Nak ya. Ya, sehat-sehat di sana ya. Assalamualaikum. Gimana? Ya udah, tunggu dulu. Kakakmu katanya mau ngabarin. Sabar dulu ya. Ya udah, mama mau sholat dulu ya. Iya. Udah lama gak ke rumah mama. Udah habis lebaran gak pernah kesini. Sekalian silaturahmi deh. Assalamualaikum. Kakak, ngapain kesini? Ya, udah lama aja gak kesini. Mau silaturahmi. Mana maksudmu? Ma, ini menantunya datang. Ngapain kamu sih? Ya, ada perlunya, Ma. Gimana kabarnya, Mama? Ngapain kamu kesini? Ya, mau silaturahmi aja, Ma. Kan sudah lama banget gak kesini. Terakhir juga habis lebaran itu, kan? Paling-paling cuma mau pinjam uang kan? Enggak kok. Ya terus? Ya mau silaturahmi aja. Gimana kabarnya mama? Ya sehat. Lihat-lihat sekarang kamu tambah modis ya? Alhamdulillah kalau memang penilaiannya mama kayak gitu. Paling-paling juga sering minta duit ya ke anakku ya. Udah kerja jauh-jauh di sana cuma ngamporotin doang. Kamu yang habis-habisin duitnya di sini, ya kan? Iya tuh, Ma. Barang-barangnya mahal gitu. Pasti emangnya kakak nih dia di sini. Enggak kok, enggak kayak gitu. Alah, terus kamu dapat duit dari mana kalau enggak minta sama anakku? Kasihan lo, anakku udah jauh-jauh kerja di luar kota, kamu cuma mintain duit aja, terus di sini cuma dia bisa bisin buat beli barang-barang seperti ini. Saya ada kerjaan kok, Ma. Kerjaan ya, apa? Kecilan sih, usaha. Mana mungkin kecil-kecilan usaha bisa beli-beli seperti ini? Pastilah itu uang anak saya, ya kan? Pantesan aja kan, anakku juga nggak pulang-pulang. Ya mau gimana, di sana kerja juga kerja keras, kudu ngidupin biaya hidup kamu di sini yang kayak gini nih modelnya. Tadi kakak kesini naik apa? Tadi sih naik Grab. Pasti ntar-ntar aku nih, Bang. Ada aku sibuk. Kan? Ngerepotin memang. Enggak kok, tadi aku sudah minta tolong kakak aku buat jemput kesini, nanti pulangnya biar enggak ngerepotin mama sama adik. Oh, bagus. Bentar lagi juga kakak aku datang kok, Ma. Soalnya tadi berangkatnya barengan, cuma kan agak jauh rumahnya dia daripada rumahku ke sini.
Terus emangnya kakakmu kerja apa? Paling-paling juga pengangguran, terus numpang hidup ke anakku juga. Enggak kok, Ma. Kakakku ada kerjaan lain juga kok, yang ya lumayan udah makan ya. Kerjaan apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Mas. Cari siapa? Cari adik saya. Makasih. Kakak udah datang. Masuk dulu, kan? Jadi benar ini kakak kamu? Iya, Ma. Ini kakak aku. Kemarin kan dia tugasnya di Batam, cuma sekarang udah pindah ke sini. Maaf, Bu, sebelumnya saya udah mendengar percakapan kalian di sini. Maaf, Bu, bukannya saya mau ikut campur masalah keluarga ini, tapi yang Ibu omongkan itu semua nggak benar. Nggak benar gimana, Mas? Wah, kenyataannya juga kayak gitu. Emang dia kerja apa selama ini? Dia tuh cuma merotin duit anakku doang. Gini, Bu. Sedikit banyak, adik saya nih udah cerita sama saya. Dan asal Ibu tahu ya, uang yang 10 juta kemarin Ibu pinjem, itu duit siapa? Duit adik saya. Ya enggak mungkin lah, itu pasti duit anak saya. Oh, anak saya sendiri yang transfer kok. Dan Ibu perlu tahu lagi, motor yang di depan, yang Scoopy yang dipakai Gilang ini, siapa yang belikan? Adik saya ini. Udah-udah, Kak. Nggak usah. Udah-udah, Dek. Biar semuanya ini tahu kalau uang yang dipakai dengan mereka itu uang tabungan adik. Dan Ibu asal tahu ya, ya karena dia bangkrut, Bu. Dan kemarin dia sempat nelpon saya untuk minjem uang. Dan alhamdulillah saya punya rezeki, saya kasih. Jadi tuduhan Ibu sama sekali nggak ada yang benar. Kayak gitu sih, Gilang, kan nggak mungkin ya. Dan satu lagi, Bu, kenapa adik saya kesini? Dia kesini cuma nganterkan laptop. Beneran, Dik. Dan kita kesini sebenarnya cuma mau nganterkan laptop ini buat si Gilang. Mas, gak usah ngarang-ngarang gitu ya. Inilah laptopnya, harganya berapa? Mahal. Mana mungkin adikmu bisa beliin? Emang adikmu tuh kerja apa? Gak mungkin bisa beli laptop seharga mahal kayak gini. Jadi gini, Ma. Sebenarnya selama ini memang mama ngeliatnya aku di rumah-rumah aja, gak ada kerjaan. Tapi memang kerjaanku dari rumah. Soalnya aku tuh sebenarnya punya showroom 3. Dan semua sudah ada pegawainya semua. Udah ada kepercayaan aku semua. Jadi aku tinggal kontrol aja keuangannya dari rumah. Laporannya juga langsung ke rumah. Jadi aku gak pernah ninggalin rumah. Karena memang anak-anak kasihan, gak ada yang ngurus. Apalagi bapaknya kan juga jauh. Dan selama ini aku berusaha menuhin kebutuhan mama sama adik. Soalnya kan Mas di sana lagi bangkrut, gak ada yang ngirim buat mama sama adik. Jadi apapun kebutuhan mama sama adik, kalau bisa, kalau saya punya, ya langsung saya belikan. Biar gak curiga nanti, takutnya mama kepikiran kalau Mas di sana bangkrut. Jadi uang yang selama ini buat kita itu uang tabunganmu? Iya, sebenarnya sih aku gak mau buka ya, karena memang aku udah ikhlas lah. Mama udah aku anggap mama aku sendiri, adik juga. Jadi aku gak mau beda-bedain itu dari siapa. Aku sama Mas juga sama aja kan gitu. Jadi kita kan keluarga, saling membantu. Tapi ya karena mungkin kakak gak terima dengar perkataan mama tadi, ya kayak gini sih. Sebenarnya aku gak mau sampai terjadi seperti ini. Maaf ya, Nak, kayaknya mama sudah salah nilai kamu. Lang, sana kamu minta maaf sama kakakmu. Selama ini dia yang biayain semuanya. Aku juga minta maaf ya, Kak. Dan terima kasih udah dibeliin permintaan aku. Gak apa-apa sih sebenarnya, gak usah minta maaf juga, karena memang udah kewajiban aku sebagai istrinya Mas yang memang keadaan ekonominya masih memburuk. Jadi aku ikhlas kok buat semua ini, gak perlu minta maaf dan juga terima kasih. Gak apa-apa, tapi lain kali mah iya, kalau aku gak apa-apa sih, masih keluarga mama giniin. Kalau misalnya orang lain kan gak enak juga kalau misalnya dinilai belum tahu aslinya gimana. Ya udah, Dek.
Kita pulang yuk. Ini laptopnya dipakai ya. Kalau misalnya ada kebutuhan lagi tinggal telepon aku aja nggak apa-apa. Daripada Mas kepikiran langsung ke aku aja. Iya. Saya pamit dulu ya, Mas. Makasih ya, Nak ya. Hati-hati di jalan. Hati-hati ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Aduh lah, Mama malu sama bapakmu tadi. Iya, Ma. Gimana ya kalau kita minta-minta lagi? Jadi gak enak nih, Ma. Ya udah, sana kamu balik kamarmu dulu. Udah, kamu belajar dulu ya. Iya.